yang kita tengah tanggal gini tu adalah Pak Indun, notok yang dinamakan kepada Boyak tu. Dan saya difahamkan bahawa Boyak tu diembak pada usianya 3 tahun, masanya 15 kilogram dengan panjangnya 1.5 meter. Kini tu yang merupakan antara yang tertua di antara boyak-boyak yang ada di situ. Dalam perjalanan nak menuju ke show boyak tu, kami nak ada sesuatu yang penting untuk kita, di mana Jong Crocodile Farm tu dibuka untuk yang pertama dan yang terbesar di Malaysia. Dan tempat tu dibuka pada tahun 1963 dan tempat tu terletak di Batu 18.5 Kuching Serian Highway. Okey, kita dah sampai dah ke area Crocodile Show. Untuk ketahuan kita, on show tu dipolah pada jam 11 pagi dan juga 3 petang. Dan untuk pengetahuan juga, tempat tu dibuka dari hari Isnin sampai hari Ahad. So, set dah masalah untuk kita orang datang bila-bila masa aja. Kita nak nanggar breeding area untuk freshwater crocodile. Kita tangganya orang, kita zoom in, kita nangga. Adakahnya sama dengan videographer sama orang? Bila saya berada di dalam kawasan tu nak, saya tiba-tiba teringat dengan cerita Jurassic Park. Saya nunggu kawan saya lah. Ia adalah biawak. Dengan cerita biawak, ada kisahnya tersendiri lah daripada zaman dulu malik lah. Tapi saya tidak tahu sejauh ini kebenaran ada hanya mitos atau benar. Dan saya tengah nangga apa atas itu? Tupai. Saya apalah, kita nangga benda lain je. Kita tengah nangga rusak, tengah lepak. Tengok bersama dengan gengnya. Tapi bukan lepak di kedai kopi, tapi dalam zoo. Selalunya ada lagi rusak yang lebih besar lagi saiznya lah. Tok je okey lah, kecil lah. Adi, Adi. Dan. When less cutne. Masih ingat sih dengan Steve Irwin. Cantik wah rupa rayanya nak. Saya dah lah. Okey, kini tu kami berdiri dekat area boya bertelur di mana tempat tu dinamakan sebagai reproduction. Masa saya zaman form 3 dulu untuk subjek sains ni dalam bab 4 reproduction untuk manusia. Tapi kini tu untuk boya. Ha, ni telur je mau. Ni telur. Mundi goreng nyaman cik telur tau. Pedak lah saya kan. Mun tadi kita orang nangga boyak, kini itu kita nangga. Bukan saya sekali sebut lah. Nang namanya dinamakan sebagai babi jokut. Cara sebutannya babi jokut. Nangga, ada janggut babi itu. Dan saya difahamkan cita hati. Dah lah cakap. Cita babi lah. Semua orang tahu Adin sayangkan dan sukakan haiwan. Mun dekot hati memang rasa nak berenang bersama dengan ikan-ikan yang ada di dalam tu. Ikan arapaima, disebabkan saya respect tempat tu, saya sip berenang. Tok jelas lagi tak dapat nangga ikan tu besar ko. Ya, ui. Guys, kami dah jumpa dah boyak yang paling famous sekali. Ya tu, boyak paling famous. Ya ampun. Oh, santai. Jadi lah. Action aja. Siapa pada saya tak takut dengan boyak. Jadi sampai di situ aja episod bersama dengan Aldin bertempat di Jong Crocodile Farm and Zoo. So nantikan episod yang seterusnya di sini lokasi, nantikan. Okey. Jangan lupa share.